Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar semua? Saya yakin anda semua ternanti-nanti bagaimana nak buat pembelian barang-barang kopi ori daripada China. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita mula membeli barang kopi daripada China, suka untuk saya ingatkan. Yang pertama, rules dia adalah barang-barang kopi tidak dijual di dalam Taobao, Alibaba ataupun 1C88. Itu rules yang pertama. Jadi dia jual kat mana? Dia ada satu lagi tempat lain yang menjual barang-barang kopi ni, tetapi kita masih lagi boleh membeli. And then kita bayar menggunakan Taobao dan kita shipping menggunakan satu app yang bernama MyWow. Jadi sebelum kita membuat pembelian barang-barang kopi daripada China, tuan-tuan perlu tahu tiga perkara ni. Yang pertama, tuan-tuan perlu create dulu account di Taobao. Yang belum ada account di Taobao, wajib create dulu account di Taobao. Yang kedua, kita akan cari barang apa yang kita nak beli, barang-barang kopi ni, di satu tempat nama dia Yopu. Dan yang ketiga adalah kita akan buat pembelian dan penghantaran ke Malaysia menggunakan shipping yang bernama MyWow. Okay, baik, tuan-tuan dan puan-puan, dah ready nak masuk eh? Sekarang ni, kita akan start. Apa yang tuan-tuan perlu pergi adalah tuan-tuan perlu pergi dekat Taobao masing-masing. Dah login macam saya sekarang ni, tuan-tuan boleh tengok saya dah login. Okey, ini perkara pertama yang anda perlu lakukan. Kemudian, apa yang anda perlu lakukan? Step yang kedua adalah pergi dekat bahagian. Okey, Google, anda hanya perlu type contoh YUPOO t-shirt kalau anda nak cari t-shirt lah. Kalau kata anda nak cari handbag, okey, type dia terus Louis Vuitton. Okey, ataupun nak cari Adidas, type Adidas. Yang penting depan tu dia mesti ada Yopo Adidas, Yopo Louis Vuitton. Dia akan keluar list macam ni. Okey, anda perhatikan dia punya website dia. Okey, saya copy. Okey, kemudian dia akan keluar. Tuan-tuan boleh tengok dia akan keluar macam ni lah. Okey, dia keluar list macam ni. Sebaik dan sebolehnya tuan-tuan, kita kena cari supplier yang tulisan ni semua Cina. And then kita boleh translate lah. Sebab kalau kata tulisan yang English yang macam ni, yang saya tunjukkan sekarang ni, biasanya dia punya market dia, target market dia adalah luar daripada China. Jadi biasanya harga yang ditawarkan adalah lebih tinggi. Okay, bila dah masuk macam ni, dia ada nombor WhatsApp, diberikan nombor WhatsApp. Tuan-tuan boleh add dekat WhatsApp. Ataupun yang lebih baik adalah kita perlu deal di dalam WeChat. Okay, kita tengok sini ada tak WeChat. Supplier ni ada WeChat tak? Okay, yang ni tak ada. Tak apa, no problem. Supplier ni ke sama, oh, sama juga tadi eh. Kalau tengok dekat sini, okay, supplier ni dia ada WhatsApp. Okay, kalau dia tak ada letakkan WeChat kat sini, tak ada masalah. Tuan-tuan hanya ambil dia punya WhatsApp, nanti WhatsApp lepas tu minta dia punya WeChat. Okay, add dekat WeChat lah. Okay, kalau yang ni pun tak ada, tak ada masalah. Okay, tuan-tuan, nanti anda perlu gali lagi lah mana supplier yang anda nak cari dekat kontak ataupun add terus dekat dia punya WhatsApp. Okay, baik. Ini yang langkah kedua yang anda perlu lakukan. Langkah ketiga yang anda perlu lakukan adalah saya dah permudahkan anda sebab saya faham. Mungkin anda akan confuse yang mana seller yang bagus, yang mana seller tak bagus. Takut nanti bayar dah mahal tapi tak dapat kualiti yang seperti anda inginkan. Jadi tuan-tuan, saya dah sediakan solution untuk anda. Saya dah listkan supplier-supplier yang bagus untuk anda. Saya dah buat homework ni untuk anda. Anda tak perlu lagi nak cari supplier. Saya dah sediakan supplier untuk anda. Tapi apa yang anda perlu lakukan adalah anda perlu ada WeChat. Siapa yang belum ada WeChat, tolong install WeChat sekarang. Baik eh? Sekarang dah ada WeChat. Apa yang anda perlu lakukan adalah, okay, dekat kita punya laptop ni, kita boleh gunakan WeChat web. Okay, kan ada WhatsApp web. Ini WhatsApp web eh. Apa yang kita type dekat WhatsApp sama dengan apa yang kita type dekat laptop kita lah. Okay, sekarang ni kita buka WeChat web. Okay, tuan-tuan hanya perlu type web.wechat.com. Okay, dia akan masuk seperti ni. Ataupun tak apa, saya pangkah dulu. Saya masuk sekali lagi. Okay, WeChat.com, dia akan seperti ni eh. Okay, dia akan minta QR code.
dia minta kita scan. Jadi dengan phone saya sekarang ni, saya pergi dekat WeChat, ada simbol tambah dekat atas ni, penjuru belah kanan. Saya klik dekat situ and then saya akan klik scan QR code. Saya scan QR code yang ada dekat laptop saya sekarang. Klik button login yang ada dekat sini. Then kita akan masuk ke dalam WeChat web kat sini. Jadi dekat phone pun ada, dekat kita punya laptop pun ada. Baik. Untuk mempermudahkan tuan-tuan dan puan-puan, saya dah create group dengan supplier. Contoh group atas ni nama dia Best of Kopi Products. Best of Kopi Products. Dalam ni ada saya, ada tim saya dan ada supplier dalam ni. Kalau kata mungkin anda ada masalah ke apa ke, kita boleh sembang di dalam group bersama dengan supplier. Okay. Jadi macam mana nak masuk ke group ni? Nanti saya akan share dengan anda group QR code. Okay, dia gambar macam ni. Yap, dia tengah creating QR code. Dia gambar macam ni. Gambar ni yang saya tunjuk dekat phone saya ni, saya akan share dengan anda dekat WhatsApp. Okay, jadi bila dah saya share dekat WhatsApp, anda buka gambar tu, WhatsApp anda buka dekat laptop, dia akan jadi gambar lah, jadi image. Anda scan gunakan anda punya phone. Okay, faham eh? Buka WhatsApp web dekat laptop, buka gambar yang telah saya share, kemudian ambil phone anda, anda perlu scan QR code yang telah saya berikan di dalam WhatsApp anda tadi. Kemudian anda akan terus masuk ke dalam group ni, Best of Kopi Products. Saya akan create group-group lain lagi sebab saya dah jumpa, saya ada list of suppliers yang banyak. Anda boleh tengok sendiri ya. Dekat sini, ini semua supplier-supplier saya. Okay. Untuk barang-barang kopi, untuk kasut Adidas, untuk baju-baju sukan apa semua saya dah ada. Semua ada dekat sini. Okay. Contoh ni, ini pun seller juga. Untuk handbag kita ada. Ni supplier handbag kita ada. Saya akan create group ni. Senang sahaja, nanti saya akan bagi QR code. Anda hanya perlu scan dan masuk ke dalam WeChat group kita. Kenapa WeChat? Kenapa tak WhatsApp? Sebab seller-seller ni dia akan letakkan gambar-gambar produk di dalam album WeChat. WhatsApp tak ada benda ni. WhatsApp tak boleh buat, tapi WeChat boleh buat. Okay, sekarang ni saya dah masuk ke dalam Best of Kopi Products. Anda bayangkan anda dah masuk ke dalam group Best of Kopi Products ni. And then hello lah. Hello friends. Okay, baik. Sekarang kita tunggu dia reply lah. Tunggu supplier ni reply. Dia macam group WhatsApp juga, tapi yang ni dia lebih mesra dan lebih menyeronokkan sebenarnya kalau anda pandai menggunakan WeChat. Okay, kita tunggu supplier kita reply. Okay. Tengok, dia dah reply. Okay, supplier ni memang saya kenal lah, kawan saya dekat China. Sekarang ni saya nak tanya dia, barang apa yang dijual? Okay. Can you give me what products do you send? Tuan-tuan jangan risau lah, grammar saya pun ni tunggal langgang lah ni. Tapi tak ada masalah, type sahaja yang anda faham. Okay, jangan type bahasa Melayu lah sebab supplier kita ni dia orang Cina lah. Tapi yang untungnya kita sebab dia boleh speaking. Jadi type ayat-ayat yang mudah saja. Product list. Okay, kita tunggu apa dia reply. Saya minta dia bagi list barang apa yang dia ada. Okay, kita tunggu dia akan bagi list barang apa yang dia ada. Okay, baik, tuan-tuan, anda tengok dia dah bagi list barang apa yang dia ada. Kita tak perlu lagi nak pergi dekat apa Yopo tadi tu. Dia dah bagi list barang apa yang anda dia ada. Anda tengok ni, seller ni sahaja dah dekat dia sahaja ada banyak barang, ada soccer shoes, ada kasut bola, ada handbag, ada shoes, ada sport shoes, ada t-shirt, ada Vans shoes, ada Converse, ada Asics, siapa suka main badminton. Okay, sekarang ni apa yang perlu kita lakukan adalah contoh sekarang ni saya nak cari, kita buka lah. Okay, sport shoes dan kita buka juga t-shirt. Okay, shirt ada. Okay,
saya nak tengok dekat sini barang apa yang dia ada. Dia dah keluar dah tuan-tuan eh. Dia dah keluar eh. Dia tak sama kan macam tahu bau eh. Okay, baik. Oh, cantik ni. Banyak-banyak cantik. Sekarang ni contoh, saya nak cari baju Adidas. Ada baju Adidas kat sini. Okay, banyak dia akan keluar list. Ataupun saya nak cari apa, Nike lah pula, Nike lah. Adidas dah banyak sangat baju saya. Jadi kita cari Nike pula. Okay, ni long sleeve. Okay, nice eh. Nak tengok lagi, klik je kat bawah ni. Okay, ada mana yang saya berkenan. Tuan-tuan carilah mana yang tuan-tuan berkenan. Oh, ni siap dengan seluar. Saya tak mahu, tak menarik. Saya nak try Nike Air ni. Cantik tak? Cantik kan? Hitam. Lain pada hitam, kita tukar colour. Biru ataupun kita nak tengok barang-barang lain. Okay, ni t-shirt. T-shirt biasa je lah. T-shirt biasa. Banyak kan ni, nice kan ni. Seluar pendek ke seluar third quarter ni, seluar pendek ni. Oh, kalau macam ni, dia jual sepasang lah. Satu set, satu set, satu set. Okay, pakaian sukan berjenama. Nak tengok barang-barang lain yang dia ada adalah klik dekat categories. Tuan-tuan boleh tengok barang apa lagi yang dia ada dekat categories ni. Okay. Okay, kalau tak faham sini, sebab dia tulisan Cina, pergi balik dekat WeChat ni. Tengok kat sini, apa yang dia ada. Watch, okay. Sport clothes, kid shoes. Boleh cari barang-barang kid shoes. Klik je, dia akan keluar list dia. Nak beli kasut raya untuk anak eh. Okay, ada list kat sini. Okay, jadi apa yang perlu kita lakukan adalah, lepas kita dah pilih barang apa yang kita nak, saya minta anda untuk print screen. Print screen gambar ni. Sebab kita nak kena tanya dia ada tak dan berapa harga. Okay, kita perlu print screen barang yang kita pilih ni lah. Ataupun kalau saya tak nak yang ni, saya akan back. Saya pilih dekat collection. Saya tengok barang lain. Okay. Okay. Tak payah. Kita stick je tadi. Ataupun barang-barang lain lah yang anda nak tengok. Okay. Kemudian, apa yang anda perlu lakukan adalah pergi balik dekat WeChat group kita tadi tu. Okay. Pergi dekat WeChat group tadi tu. Klik ni. Dan upload gambar yang anda telah print screen tadi. Upload gambar yang anda telah print screen tadi. Dan kita nak tanya dia, barang tu ada ataupun tidak. Okay, saya dah print screen. Saya hantar kat dia. This item have how much. Okay, kita tanya dia. Sekejap, dia tengah upload gambar dan kita tanya dia terus berapa harga. Kadang-kadang dia ada barang yang tak ada stok eh. Itulah, saya hantar baju lain. Okay. Ni pun saya ambil daripada seller tadi juga. Okay. How much? Okay, tanya dia terus berapa harga sebab peniaga-peniaga dekat China ni, dia jenis ada barang tapi dia tak letakkan harga. Itu dia punya problem lah. Okay. Kita tunggu dia reply. Mungkin dia tengah check stock. Kita bagi terus lah size kita. Kita bagi terus S size. Saya nak belanja. Okay, kalau sampai dekat peringkat ni, kalau anda nak minta diskaun, kalau anda nak beli banyak, terus deal lah. Bagi tahu nak beli banyak, tanya dia color apa ada, design apa yang ada, dia akan terus bagi spek dekat sini. Dan kalau beli borong, biasanya dia akan bagi diskaun lagi lah. Contoh sekarang saya nak beli selai saja sebab saya nak tunjukkan demonstrasi kepada anda. Lepas dah dapat kat sini, okay, RM90 lebih kurang dalam RM50 lebih. Jadi untuk satu hoodies, branded, one-to-one copy, kualiti bagus, harga dia lebih kurang dalam RM50 lebih. Nice lah, boleh beli lah.
Jadi apa yang perlu kita lakukan yang seterusnya adalah, okay, I want to buy. Give me your link. Sampai dekat peringkat ni, tuan-tuan perlu minta dekat seller ni, give me your Taobao link. Ini part yang special lah. Saya pangkah dulu apa yang saya tak nak tadi. Give me your Taobao link. Okay. Tadi Taobao kita dah login . Taobao dah login. Okay, biar je login. Kita tunggu sampai seller ni dia akan bagi satu link kepada kita. Dan kita akan buat step yang seterusnya. Kita cakap dia, kita minta dia punya Taobao link dan kita bagi tahu dia kita nak buat bayaran. Okay, nampak? Beli dekat tempat lain, bayar dekat tempat lain, shipping dekat tempat lain. Okay, baik. Tuan-tuan, sekarang ni seller ni dia dah bagi link untuk kita buat bayaran di Taobao. Apa yang anda perlu lakukan adalah anda perlu copy je barang ni. Okay, tengok gambar yang dia bagi pada dia. Apa gambar yang dia dah bagi. Nampak tak? Gambar baju yang telah kita pilih tadi. Okay. Harga dia RM57. Okay. Ni gambar dia bagi. Anda copy link ni. Ataupun tak mau copy pun, anda klik terus atas link ni. Okay. Dia akan keluar prompt yang macam ni. Bila keluar prompt macam ni, akan ada atas ni lah. For browsing, please load. Okay. Jangan ambil yang atas ni, tapi ambil ayat yang bawah ni. Ambil ayat yang bawah ni. Dan copy. Dan anda paste kat sini. Klik enter. Copy yang bawah . Klik enter. And then, sampai dekat peringkat ni, apa yang anda perlu lakukan adalah pilih baju anda. Pilih baju. Okay, baik. Dah. Size S. Make sure anda klik size apa dan color apa. Okay, tepat . Seperti yang anda nak tadi. Kemudian, anda perlu add to shopping. Tak boleh . Sebab dalam bahasa Inggeris. Kalau tak boleh dalam bahasa Inggeris, anda perlu translate dalam bahasa Cina. Add to shopping. Baik. Okay. Successfully add to shopping cart. Pergi dekat Taobao homepage. Macam biasa pergi dekat Taobao homepage. And then, apa yang anda perlu lakukan adalah, saya pergi dekat cart. Bakul saya. Saya tengok barang . Okay. Dekat cart ni, dia akan keluar barang yang telah kita pilih tadi. RM10. Okay. Klik settlement. Dan terus buat bayaran seperti biasa. Okey, baik. Sekarang ni tuan-tuan. Barang yang kita nak beli ni, dia adalah kategori barang-barang sensitif. Jadi tak boleh gunakan Taobao shipment seperti biasa. Okey. Boleh tu boleh. Tapi kalau anda beli banyak, ada kemungkinan anda akan, barang tu mungkin sangkut dekat custom. Jadi option yang terbaik, yang lebih selamat, kita ada option yang ketiga. Iaitu anda boleh menggunakan warehouse MyWow. Okey. Warehouse MyWow ni adalah warehouse company saya sendiri, di mana kami telah bekerjasama dengan syarikat Dex International dan kami boleh menguruskan barang-barang kopi daripada China untuk dibawa masuk ke Malaysia. Kalau anda beli sikit, anda boleh guna Taobao ni . Tapi saya tak jamin, kalau kata sangkut saya tak jamin . Kalau kata anda menggunakan MyWow, insyaAllah tak ada kes lagi selama 5-6 tahun saya buat bisnes ni, tak ada lagi kes barang-barang sangkut walaupun barang-barang tu sensitif. Cara nak gunakan MyWow ni senang sahaja. Anda perlu pergi dekat group FB kita. Pergi dekat pin post. Okay, bahagian pin post lagi. Dekat bawah ni ada video-video cara menggunakan apps MyWow. Daftar account, daftar alamat, apa semua. Okay, jadi bahasa mudah dia macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan cari barang dekat Yopu tadi. Bayar dekat Taobao. Okay. Hantar barang tu pergi dekat warehouse MyWow dan warehouse MyWow akan uruskan barang tu hantar pergi ke Malaysia. Okay, jadi anda perlu tonton semua video ni dan anda akan faham apa yang saya sedang perkatakan ini. Okay, jadi saya back dekat Taobao saya tadi. Sekarang ni ada alamat warehouse MyWow saya dekat sini. Sebab saya dah setkan dekat sini. Okay, saya klik. Betul . Ni alamat dia. Okay. Kemudian submit order. Order charge RM10 untuk penghantaran pergi ke warehouse. Okey lah, nice lah. Tak ada masalah. Kemudian untuk confirmation. So I just make the
Kalau kata anda beli banyak, barang tu anda beli banyak, anda boleh minta diskaun lah. Dia akan bagi link berserta dengan diskaun. Kalau kata anda beli sikit macam saya just beli selai je, okay, so mungkin dia tak bagi diskaun. Sebab beli selai kan, kau beli banyak. Okay lah. Okay, and then, so I just make the payment, right? Yes, thanks, get the order, okay. So, saya akan buat bayaran. Okay, seperti biasa, saya akan buat bayaran. Pilih bank apa. Saya pilih bank dulu. Saya masukkan detail saya. Terus buat bayaran. Okay. Okay. Then, kita tengok bayaran tu. Dia sedang proses. Jangan buat apa kat sini. Biar je. Jangan pangkah. Jangan pangkah. Apa-apa pun jangan pangkah kat sini. Sebab dia tengah proses kita punya payment. Hujan lebat lah. Kawasan saya hari ni. Dan kita telah berjaya membuat bayaran. Yes. Okay, so please send it by tomorrow. Okay, tuan-tuan, nampak macam kompleks eh? Jadi, selepas dah settle buat bayaran apa semua, nak track barang seperti biasa, tuan-tuan, pergi kat Taobao homepage, pergi dekat bahagian macam biasa, hanya perlu pergi dekat bahagian okay, iTaobao, bot baby. Bot baby dia akan tunjukkan barang-barang yang telah kita beli dan pergerakan barang sehingga barang tu sampai dekat Malaysia. Okay, kita tengok kat sini. Saya ni check lagi eh. Okay, dia confirmkan dengan saya barang ni saya beli. T-shirt ni, size S. Okay, nama okay. Yalah, nama saya lah. Okay, ni alamat warehouse MyWow. Barang-barang sensitif yang kopi ni kita perlu hantar dekat warehouse MyWow. Lebih selamat. Kalau nak gunakan Taobao pun boleh, tapi sangat berisiko, takut-takut ditahan custom. Gunakan MyWow lebih baik. Cara nak gunakan MyWow punya warehouse adalah anda hanya perlu pergi dekat grup kita dekat Facebook dan anda hanya perlu tonton. Dan untuk menggunakan MyWow, dia ada subscription fee dia. Sekarang ni masih lagi ada offer, iaitu sebulan 3 bulan RM30 ataupun anda boleh subscribe 6 bulan bayaran anda RM45 ataupun paling jimat adalah 12 bulan serendah RM60 sahaja dia punya subscription fee dia. Sangat murah ah. Okey. Saya pun dah settle cari seller, deal dekat WeChat, bayaran dekat Taobao, shipping menggunakan MyWow. Itu dia punya flow dia. Tak apa, tuan-tuan perempuan, anda jangan risau, jangan pening-pening, jangan serabut. Ini hanya video sementara, insya-Allah. Okay, saya akan siapkan video yang complete nanti. Saya akan buat video yang lebih baik lepas ni. Dan saya akan kongsi dengan anda. Tengok ni barang yang telah saya beli. Okay. Awal tadi, pagi tadi saya beli sehelai. Dan petang ni saya beli lagi sehelai untuk tunjuk kepada anda. Dia bayar high speed. Dan bila dah masuk dekat sini, track balik Taobao macam biasa. And then, kita track barang ni dekat MyWow. Sehinggalah barang ni sampai dekat Malaysia. InsyaAllah selamat. Seperti biasa, kalau gunakan by air, akan tiba dalam masa 3 ke 10 hari. Kalau gunakan by sea, barang tu akan sampai dalam masa 2 hingga 3 minggu. Jadi tuan-tuan, itu saja untuk hari ini. Jangan lupa esok pada hari Jumaat, tepat jam 10 malam, saya akan ajar dan kongsi anda bagaimana kita boleh buat perkara ni step by step. Saya akan ulang balik daripada awal, from the beginning, from scratch. Anda tak perlu pening, tak perlu risau. Kita jumpa pada malam esok. Okay, sediakan laptop, sediakan internet yang bagus. Jadi, itu sahaja untuk entry kali ini. InsyaAllah, esok kita akan meneroka bagaimana membeli barang-barang kopi daripada China. Itu sahaja. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.